antara ibu kandung dan ibu mertua, yang ini ibu pada suami saya, selalu terjadi. Ibu mertua saya suruh lakukan, dalam masa yang sama ibu kandung saya larang. Sudah banyak kali terjadi pada saya. Suami saya diam je, tanda tak mau masuk campur. Mohon jawapan. Wajib taat ibu kandung, wajib hormat ibu mertua. Itu jawapan. Jadi hak kalau suruh dan larang, ibu mertua suruh, ibu kandung larang, hak mana kena taat? Ibu kandung. Ha, dalam masa yang sama wajib hormat ibu mertua, kerana anak dia laki kita. Faham tak? Jadi kita hormat bukan kerana apa, kerana suami kita. Hormat walaupun kita tak berahi ke mak tua kita, tak kenal perangai dia, wajib juga kita hormat dia. Kerana apa? Kerana suami. Faham tak lagi? Kita pula tak kenal dengan mak tok tua kita. Faham? Ha, adalah kita tak kenal tu. Jangan tunjuk kita biadab dengan dia. Wajib hormat juga. Bukan taat. Kerana apa? Kerana bini dia, bini kita, anak dia. Faham tak lagi? Ha, jadi taat ibu kandung, hormat ibu mertua. Soalan seterusnya.